Semoga kita bersiap-siap melakukan tendangan ke gawang. Shoot saja ke depan, namun masih di atas gawang setengah meter. Hasilkan tendangan gawang untuk Buana Putra. Diangkat saja ke depan, itu gedung punggung dan diserang. Masih punggung diangkat saja, namun dihalau oleh veteran dari punggung enam. Namun punggung 3 masih tengah di bola, namun dihalau saja oleh Fauji. Kalau pun 10. Masih dihalau punggung 4 bola di sana. Diangkat saja oleh kedepan itu gedung punggung 7. Namun 2 pemain menghalau nomor punggung 7. Mau kembali untuk Jav FC. Nomor punggung 21 dan sektor kiri sana dihadang oleh punggung 8. Namun dihalau saja oleh punggung 8 itu jadi punggung 15. Terjadi pelanggaran di sana yang dilakukan oleh nomor punggung 14 dorongan. Yang masih jadi depan. Namun Sauto yang kurang cermat sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jav FC. Sauto 3 di sana, 1-2 yang sangat cermat dari nomor 18. Dihalau saja oleh nomor 10. Kembali dikuasai oleh nomor 23. 1-2 yang sangat cermat di sana. Dari sektor kiri membangun serangan. Masih 1-2 yang sangat cermat. Dihalau saja oleh nomor 28. Pembukul Fauzi dari sektor kiri nomor 15 di sana. Namun bola kembali out. Lepas ke dalam untuk Jav FC. Jauh. Dihalau saja oleh veteran tujuh nomor punggung 15. Masih nomor punggung 15 di sana. Mengati-ngati bola. Fauzi melewati 3 pemain namun masih dihalau. Kembali bola keluar lapangan. Leperan ke dalam untuk Buana Putra. Disundul saja lagi pertahanan dari punggung enam. Diangkat kembali bola ke udara. Punggung 8 di sana yang dituju. Masih terjadi duel-duel dengan punggung 21 dengan punggung 8. Diangkat saja ke tengah lapangan dan punggung 7 yang dituju di sana. Ke sektor kanan dengan punggung 9. Lawan punggung 9. Namun dihalau saja oleh punggung 5 veteran dari JFC. Diangkat lagi ke depan. Namun hasil dihalau kembali oleh back pertama Buana Putra. Buana Putra berusaha serangan di situ, jadi angkat saja ke depan. Namun tahan dada. Oh, handsball ternyata yang dilakukan oleh punggung 14. Sangat jeli sekali wasit kita Bung Rocky. Sementara Fauzi dengan punggung 15 di sana mengambil acang-acang tendangan 12 meter pas. Dan dipagar putus oleh 3 pemain. Apakah akan ada jarak sempit yang terjadi gol? Kita saksikan teman-teman. Fauzi mengambil acang-acang. Shoot! Namun masih dihalau oleh punggung 9 menghasilkan tendangan corner kick untuk Buana Putra. Oh.
punggung 8 diserang. Mobil acak-acak. Support ke kiri. Diangkat saja bola ke depan. Sangat keras sekali. Dan terjadi gol sundulan yang dilakukan oleh nomor 77. Sangat baik sekali. Sehingga terjadi gol kemenangan 1-0 di babak pertama ini. Di atas ada bola ke depan. Di salah satu ada pogo 98. Masih nunggu 98 mengatik-ngatik bola. Tidak mampu melewati 3 poin di sana. Dan pogo 5. Di salah satu ada bola ke depan. Di atas saja lagi ke sektor kiri. Nomor pogo 21. Masih nomor 1. Namun sapuan kaki kiri yang terlalu lemah di sana berhasil dikalau oleh kiper dari Buana Putra. Wasit pawai kesakitan di sana. Ajis. Tak bisa dah dia. Banteng. Wasit bergantian pemain dari Putra Buana nomor 4 11 masuk. Itu masih cedera tumbang sedikit ada ya. Tak menggol lagi kali, tak meleseli. Coba lepas dalam kesakitan kaki di sana. Cedera ankle sehingga diganti oleh nomor pogo 11. Dia angkat saja bola terbang. Lagi 7 nombor punggul 8. Dihalau lagi nombor punggul 8 di sana. 7 nombor punggul 7. Tidak ada rekan di sana dari sektor kanan lapangan. Dihalau saja oleh keeper. Nombor punggul 28 lagi. Jadi 7 nombor punggul 7. Namun kaki tersangkut 2 pemain. Dia angkat lagi nombor punggul 6 lagi. 7 Fauzi dari sektor kanan lapangan nombor punggul 15. Masih Fauzi melewati 2 pemain. Masih Fauzi mengatik-atik bola. Ada halauan dari kecapahan dari masih Fauzi di sana. Nombor punggul 15. Dia angkat sebagai panda, mau kembali keluar oleh panda ke dalam untuk gol FC. Nomor punggung 10 di sana diangkat lagi ke bulan nomor 14 yang 7 nomor punggung 7. Diangkat saja bola ke depan. Namun penyelamatan yang sangat baik yang dilakukan oleh kiper dari Putra Buana. Fauzi terjatuh di sana. Sebelum dia kembali yang 7 nomor punggung 8 dia halau saja oleh pertahanan nomor punggung 26. Bola kembali keluar lemparan ke dalam untuk Putra Buana. Ya, apa saja kesempatan kedua di titik nomor 7. Nah, bola kembali ke. Bola kembali ke mana apa?
Oh, sige maka ya. Sige. Sige ya. Ayo, baju kita aku mana. Bola kembali keluar lemparan ke dalam untuk Putra Buaya FC. Masih terlihat di sana 27-7. Yang kurang cuma kembali keluar bola. Menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Gap FC. Kesalahan pelemparan bola akan diulang. Ya, kembali tidak dapat di sana. Power itu kurang kuat. Kawan tubuh sebelah di sana yang dituju dihalau saja oleh nomor tubuh 56. Kawan tubuh dari nomor 14. Namun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh nomor tubuh 10. Diangkat saja oleh punggung ke-6 di sana. Sudah kembali oleh punggung ke-11. Nah, itu sangat cermat sekali penyelamatan bola oleh kiper dari Putra Buana. Terbang tinggi di atas. Diangkat saja kembali. Sudah menyeduh yang terjadi di talapan ini. Namun sapuan yang kurang cermat menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Putra Buana. Untuk yang kehilangan kunci motor agar merapat ke stand panitia. Yang kehilangan kunci motor berapat ke Satan Panitia. Masih mumpung sebelum musim serangan dan sikap jadi di sana. Namun bola kembali keluar. Oh tidak, ternyata bola pukul 14 di sana. Diangkat kembali ke depan yang 7-7. Bola pukul 7 terbang di sana. Diangkat lagi kembali bola pukul 10-7. Bola pukul nomor punggung 14 di sana. Disundul saja ke nomor punggung 10 menghasilkan serangan dari sektor kiri. 1-2 yang sangat cermat sekali. Nomor punggung 8 dengan nomor punggung 10. Nomor punggung 10 ternyata sangat cermat dari sektor kiri. Fauzi! Ternyata berhasil melambung ke angkasa tendangan Fauzi. Nomor punggung 28 diangkat saja karena nomor punggung 7 di sana. Jadi 7 nomor punggung 1, 1-2 yang kurang terwadikan berhasil dikatakan oleh nomor punggung 5. Nomor 5 ke sektor kanan lapangan nomor punggung 8 diangkat saja ke depan. Namun berhasil dihalau dari back permanen dari Gap FC. Kembali keluar bola, lemparan ke depan. Masih Fauzi mengotak-atik bola. Nomor punggung 15. Namun dipatahkan kembali dari nomor punggung 7. Diangkat kembali. Yang 7 nomor 7 di sana. Nomor 7 di balik sektor kiri lapangan. Masih nomor 7. Namun kembali keluar bola. Masih lemparan ke dalam untuk Putra Buana. Nomor 7 kembali yang di 7. Namun kurang cermat nomor punggung 9. Masih akan lemparan ke dalam kembali untuk Putra Buana. Thank you.
Fauzi di sana memang ambil bola. Yang angkat sebelah ke depan, yang 7 nombor punggung 8. Nah, macam jadi body cast di sana, bangun belum keluar bola, masih terjadi perebutan di sana. Nombor punggung 98, satu dua yang sangat baik dari nombor punggung 21 dari sektor kiri. Namun dipatahkan oleh Fauzi. Terjadi di sana pelanggaran yang dilakukan oleh Nau Pemun Sudan. Secara Fauzi bisa mobil macam-macam. Yang angkat sekali maju yang 7 punggung 8, namun dia halau saja oleh nombor punggung 23. Bola kembali keluar, leperan ke dalam untuk Putra Pulada. Yang sangat baiknya dia halau oleh nombor punggung 5. Masih mengatur-ngatur bola dari sektor kiri lapangan dan dihalau saja, kembali lebar ke dalam untuk Putra Buana dari sektor kiri lapangan yang ke 10. Masih nomor punggung 11, nomor punggung 11, namun kurang terhormat kaki kanan dari nomor punggung 11. Placing yang tidak sempurna sehingga bola keluar lapangan. Masih nombor 23 di sektor kiri. 1-2 dengan nombor 98, nomor 10 di sana, di tengah lapangan. Nomor 10, masih ada bola. Masih nomor 10 di sektor kiri lapangan. Namun, kurang cermat ternyata, bola kembali keluar. Sudah oleh nomor 14 di sana, nomor 11. Dan sektor kiri lapangan nomor 10. Namun dipatahkan kembali oleh pertahanan dari Jam Osino punggung 6 atau punggung 9. Nah, tidak cermat ternyata. Bang, pemain bang mundur dulu bang. Oh iya. Oh, punggung 28. Satu dari sektor kanan lapangan. Dia angkat saja bola ke depan, namun tidak cermat ternyata. Bola kembali keluar, menghasilkan tendangan gawang. Bola. 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 Oh, juga. Yang angkat sebelah ke depan, tidak ada rekan yang dituju di sana. Oh tidak, masih ada nomor punggung 6. Sudur menuntun di angkasa, namun dihalau kembali. Bola kembali keluar. Oh.
Namun buat pelatih. Namun bola lepas ke dalam untuk Gas FC. Pukul 56 mencari rekannya di sana. 7. Namun tidak ada rekannya yang 7. Pukul 8 menyusun serangan dari sektor kiri. Namun deras sekali bola yang di 7. Segera bola keluar lapangan. Oke. Dari pukul 10 di sana, 7. Fauji. Masih ini sudah boleh dapat di sana. Namun bola kembali keluar. Ternyata tidak mampu mengejar bola. Diangkat saja ke bola nomor 10. Jadi 7 Fauzi. Fauzi diangkat saja ke bola sektor kanan lapangan nomor 8. Fauzi, pemain yang malang melintang di persebolaan Pontianak dan Kebunraya ini nomor 15. 1-2 yang sangat terbaik sekali. Namun dihalang saja oleh Bek. Aji diserang, namun serangan bola yang kurang cermat. Masukkan lebar ke dalam kembali. Nomor 23 di sana, itu dari sektor kiri. Satu saja oleh nomor 10. Pukul 10 di sana. Masih pukul 10 mencari rekan ke sektor kiri. Nah, mau dia kalau saja oleh pertahanan dari Bob FC. Namun kurang cermat penyelamatan bola yang dilakukan oleh kiper dari Bob FC sehingga berhasil kebobolan dengan skor 2-0. Kemenangan untuk Buana Putra. Ron. Ini challenge sih enggak nih? Ada masalah kalau dibuat dari sini. Diangkat lagi ke depan nomor 3. Masih nomor 11 menyusun serangan dari sektor kanan. Sekarang diangkat lagi ke depan. Dan itu nomor 10. Masih nomor 10 bawa tengah tiga bola. Namun dipatahkan oleh pertahanan dari Gap FC. Sakitan di sana nomor 10. Namun tidak ada rekan di sana. Kembali bola keluar lapangan. Sudah sisir kiri, masih nomor 10. Mencari rekan nama Fauzi, nomor 5 di sana. Masih dihalau oleh pertahanan dari Gap FC. Namun pelanggaran yang dilakukan oleh nomor 10 terjatuh ternyata. Thank you.
Yang terbaru ini tujuh nomor punggung 11. Tujuh saja oleh nomor punggung 11. Masih nomor punggung 11. Dihalau oleh 3 pemain. Masih nomor punggung 5 menambah. Tidak ada rekan di sektor kanan lapangan. Sehingga bola kembali keluar. Ajis, Ajis, Rizky siap. Tahun 21 dari serangan 0-0-8 mencari rekan jaringan diangkat sedang berpetan itu jadi masuk itu namun dihalau serangan yang pukulin masih menunggu 9 halau yang menunggu 9 namun berhasil dihalau oleh Jekeran dari nomor 10 bagian dari Putra Buana kembali bola keluar lebar ke dalam untuk Gam FC. Diangkat sedang beberapa ini 7 nomor punggung 7 dari sekitar kanan lapangan masih nomor 7 nah mau kembali keluar bola menghasilkan lebaran ke dalam kembali itu Putra Piana Garuda Kreator. Channelnya Garuda Kreator kalau itu di topinya. Diangkat saja bola ke depan ya 7-15. Bagus. Sangat cerdas sekali. Masih di sana sudah di sana. Diangkat saja bola ke depan ya 7-17. Tunggu saja lalu punggung 14. Tangkai saja lalu punggung 6 di sana. Mau cari rekan di sektor kanan lapangan lalu punggung 8. Tapi dia dengan punggung 6. Masih lalu punggung 6. Tidak selamat yang berpengar punggung 16 sama punggung 7 di sektor kiri masih punggung 7 bisa jalan yang punggung 14 pertahanan dari Buana Putra tapi dia dengan punggung 23 namun dihalau saja oleh Pauji punggung 15 dia akan lagi ke sektor kanan lapangan sama 21 dengan tengah di bola masih punggung 21 tapi dia dengan punggung 21 diangkat kembali namun kembali keluar bola menghasilkan lemparan ke dalam kembali walaupun 15 di sana dari sektor tengah lapangan masih cari rekannya di sana itu 7-8 masih nomor punggung 8 di sana namun burung cermat nomor punggung 7 di sana nomor 7 tidak mau hat-trick namun terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung 15 tidak terjatuh nomor punggung 9 Tunggu bola di sana, tidak ada rekan yang setuju. Tapi terkini lapangan nomor 21 masih nomor 21, tidak ada rekan yang di sana masih mengotak-atik bola nomor 6.
Masih terjadi body check, namun terjatuh di sana tidak pelanggaran. Sur dan ternyata sangat banyak melalui putra buah anak kaki kiri yang sangat melengkung ke utara. Wow. Nomor 15 di sana saya setorkan alam lapangan. Mati cari rekamnya nomor 15. Kurang cermat nomor 15. Nah, wow. Kurang cermat sakit dari sekarang dilakukan oleh striker nomor 15. Ternyata terjatuh bola. Udah naik ya kisah gitu, Ron. Nah, ini gitu. Ayo, tau naik. Tau gigi, Ron. Nah, 23 di sana, 7, 8 di angkasa, ayo ke depan. Sudah menunggu di angkasa. Nomor 10. Dan ketemu nomor 10. Dari rekan yang 7, nomor 8, disetorkan lapangan, masih nomor 7. Baik sekali pengalaman bola yang dilakukan oleh kiper dari klub FC. Namun nomor 9 dari sektor kanan lapangan masih dipatahkan kembali oleh nomor 15. Cari rekannya di sana di sektor kanan lapangan. Rizky jalan. Lewat! Terjadi pelanggaran yang sangat keras yang dilakukan oleh Nungkung 9 besar dan dihadiahi kartu kuning oleh Bung Rokit. Tujuh saja oleh kiper dimutahkan keluar lapangan di atas sudah mengguli, namun tidak pengawalan nomor 27. Berita menit panjang dengan di babak pertama ini dengan skor 2-0 kemenangan untuk Gorong Putra, sementara klub FC ketinggalan. Untuk yang kehilangan klub FC nomor 15, Pauzi di sana, satu gol. Sampai sekali kiper dari klub FC tangkap bola. Tepuk musuhnya di sana. Tidak ada rekam di sini, dia akan cari nomor 14. Disunggul berapa untuk tepuk musuhnya di sana. Masih tepuk musuhnya. Ya, angkat saja bola berubah. Dari pukul 56, mengaturkan lebaran ke dalam untuk juara putra. Jualan terjadi dilakukan oleh Nopung 18. Punggung 15 mengambil acak-acak di sana. Superman dapat pasti di atas tiang Ustar gawang setengah meter lagi. Menghasilkan tendangan gawang untuk Job FC. Jalan sejauh oleh Pauzi di sana. Sudah sejauh lagi mempunyai 10 yang ditujuh dan mempunyai 11. Masih mempunyai dari sektor kiri lapangan. Masih melewati 2 pemain. Namun terjatuh. Buka pelanggaran ternyata. Masih mempunyai bola dari sektor kiri lapangan.
Wasit pergantian pemain dari Jam FC, 7 keluar 16 masuk. 7 keluar 16 masuk. Serangan ke sektor kiri lapangan. Nomor punggung 10 Nabo terjatuh, pelanggaran ternyata yang dilakukan oleh nomor punggung 14. Wasit pengajian pemain dari Gap FC, 13 keluar 69 masuk. 13 keluar 69 masuk. Ya, apa sebenarnya? Itu namun pelanggaran ternyata menghalau kiper dari nomor 11. Diangkat serangan yang tujuh dan punggung 15 masih berulang tengah-tengah bola melewati dua pemain. Namun dihalau saja oleh punggung 9 masih dalam punggung 15 melakukan draw flip di sana dalam punggung 15. Namun terbang ke angkasa menghasilkan tendangan gawang untuk Gap FC. Masih nunggu apa di sana? Satu dorongan nunggu 10 dari sektor kiri lapangan, masih nunggu 10 mengatakan bola masih nunggu 10 melewati dua pemain, masih nunggu. Dan ternyata terjatuh. Satu dorongan sangat cepat sekali dari sektor lapangan. Itu nunggu 3. Masih nunggu 9 di sana. Masih nunggu 9. Sudah cepat sekali dari nunggu 9. Lagi.
Wasit. Tidak salah. Pertama dilakukan oleh hukum Surat Bicara. Bisa pusat oleh hukum Surat Bicara. Baik. Masih mencari rekat yang ada hukum 26 di angka 7 rekat. Nomor punggung 14 di sana. Di tujuh nomor punggung 10 di sisa. Di lapangan masih nomor punggung 10. Nomor punggung. Tidak ada penekan yang tujuh di sana. Diangkat lagi ke depan. Di tujuh nomor punggung 10. Wasit. Pengganti pemain dari Putra Buana. 6 keluar. 13 masuk. 6 keluar. Ayo hijau, semangat hijau. 98 diserah di sektor kanan lapangan. Masih nomor 14 ternyata. Nomor 8 dari sektor kiri lapangan nomor 1 namun terjatuh dan bola keluar lapangan out. Masih nomor 10 di sana. Nomor 10 melewati 2 pemain. Masih nomor 10. Cus saja. Namun sangat baik penyambut bola yang dilakukan oleh kiper dari Jam FC. Sehingga mengecepkan lempar ke dalam kembali untuk Jam FC. Ayo hijau. Awas pun ke diri sana. Masih namun keluar dari kandang kiper Leri. Apa masalah dasarnya di sektor kanan lapangan? Pauji masih mengatasi bola melewati satu pemain. Dua pemain di sana dilewati oleh Pauji. Pukul shoot saja. Bola kembali melambung di atas pistol. Punggung 11 dan sektor kiri lapangan masih nomor punggung 11. Namun di kalau saja sehingga mengenai masih Pauji di sana. Pauji shoot saja namun bola kembali keluar. Tendangan corner kick untuk Buana Putra. Diangkat sama bermain 7-1 masih memiliki satu di sana mengejar bola. Namun kurang cermat dari nomor 1. Diangkat saja bola ke depan, namun tidak ada rekannya ternyata di sana. Sehingga bola kembali keluar lapangan menghasilkan tendangan gawang untuk Buana Putra.
Masih mau juga disetorkan lapangan, namun kurang cermat ternyata. Duel pun duel dengan punggung 56 Fauzi, badan sama kempal yang digunakan oleh punggung 56 selaku back pertahan dari Gam FC. Ternyata bukan pelanggaran sana, 38 tidak ada gerakannya di sana. Dianggap sudah boleh terdepan 7 Fauzi. Di kalau saja oleh punggung 56 di sana. Tidak ada striker di sana. Kalau sudah sini dipatahkan oleh punggung 5 selaku back pertahanan dari Buana Putra. Bola kembali keluar ke tangan gawang untuk Buana Putra. Sementara Buana Putra ini berolahraga dari desa Tumpang Kacang dan Gap FC ini meralamatkan dari Tarek Mariana dengan apa satu dua yang sangat baik yang berdiri di angka saja ke depan. Namun tidak ada rekannya ternyata. Ayo hijau. Pelanggaran tarikat yang dilakukan oleh punggung 10 di sana. Dengan 30 meter yang dilakukan oleh punggung 9 dipadang oleh 2 pemain yang terpilih lebat kurang cermat ternyata tendangan yang dilakukan oleh punggung 9 Faisal di sana sangat terlihat sekali punggung 15 ini Fauzi jadi duel-duel. Masih nombong 11 mencari rekannya di sana yang dituju nombong 21. Masih nombong 21. Namun dorongan ternyata dari target operasi perangkapan. Oh jadi sudah saja berapa namun bisa pantau keeper berapa menitkan diangkat ke dalam berapa namun berhasil out kembali
Sehingga tidak tercipta gol menghasilkan tendangan gawang untuk Gam FC. Dia akan lagi berempat, namun tidak ada tanya ternyata di situ. Masih Fauzi. Fauzi masih mengatakan tinggi bola ke sektor kiri lapangan nomor punggung 10. Sangat cantik sekali nomor punggung 10 yang kalau sudah nomor punggung 11. Ayo Ijo. Di sana. Tidur punggung di bola diangkat saja lewat. Ayo Ijo. Ayo Ijo. Ayo Ijo. Belum main aku boleh kasih bola. Bola kembali melambung ke angkasa dilakukan oleh Bruno Fugit. Sekali sub anu dia. Tiga. Ayo Ijo! Ayo Ijo! Ayo Ijo! Semangat Ijo! Ayo Ijo! Ayo Ijo! Satu dengan sangat baik dari sekolah karena lama di atas awal kereta lama di atas awal kereta dari jam ya kalau di depan kamu berhasil di dalam ini lagi lah bos ya fokus dulu masih terjadi poin dari Buana Putra 7 keluar 3 masuk Ayo
Masih pergantian pemain dari Juara Putra, 10 masuk, 10 keluar, 9 masuk. Juara Putra. Ada hang semua budak ni. Ayo, ayo. Jangan buat pun lah dia.
pertandingan telah usai dengan skor perlawanan dari Bola Putra 4-0. Tenang. Yang berhasil maju ke babak selanjutnya. Alamak. Pas.